Mohon maaf Buya, minta diuraikan ayat fas'alu ahlad dikri ingkungtum la ta'lamun. Pertanyaannya, siapa saja yang berhak bertanya? Apa kita selaku umat Nabi atau termasuk Nabi juga bertanya? Itu karena di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang tidak ada maknanya. Apakah Nabi itu tidak sempat untuk bertanya kepada Allah langsung? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah kepada orang yang paham, yang mengerti, yang tahu, yang ahli. In kuntum la ta'lamun, ketika engkau tidak paham. Mbaka beli paham, ya takonani wong sing paham. Mbaka beli ngerti, takonani wong sing ngerti. Mbaka beli weru, ya takonani wong sing weru. I'tibar bi umumil lafzi lebih khusus sababi. Yang jadi pelajaran kita adalah umumul lafzi, ya, kalimat yang bersifat general inilah yang akan kita terjemahkan. Bapak-bapak ingin masak sayur asem tapi enggak bisa, nanya enggak kepada siapa? Kepada yang bisa bikin sayur asem. Bapak-bapak pengen kenal Allah, nanya enggak? Pengen kenal Allah enggak? Kepada siapa nanyanya? Yes. Ya, nanya kepada orang yang sudah kenal Allah, gitu dong. Kalau kita tidak mengerti ekonomi, nanya kepada yang ahli. Itu adalah al-i'tibar bi umumi lafdi la bi khususi sababi. Artinya jangan mengklaim bahwa Anda sebagai kiai itu sah disebut ahlu zikri. Ya, ahlu zikri ini umum siapa saja yang memang yang paham. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, artinya begini. Ini adalah satu hal yang perlu dicatat, sangat penting sekali, bahwa kita dari sejak awal beragama Islam, tugas pertama umat Islam adalah disuruh belajar. Artinya skala prioritas dalam agenda Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu satu. Sebelum membangun infrastruktur, sebelum membangun apalagi ya transportasi, sebelum membangun pertanian, sebelum yang lain, pertama-tama skala prioritasnya adalah membangun intelektualitas, mencerdaskan bangsa. Itu makanya turun suratnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kewajiban belajar ini bagi saya adalah merupakan segala-galanya dan merupakan kunci sebagai pasun untuk menuju kemakmuran sampai terakhir mendapat ridha Allah. Itu semuanya bagaimanapun. Sebab ibu-ibu sekalian, sistem apapun yang sekarang kita buat, dari mulai ideologinya sampai undang-undangnya, peraturannya dan sebagainya, kita bikin sistem. Kalau rakyatnya masih bodoh, macet, percaya enggak? Jadi apapun sistemnya yang kita buat untuk anak cucu kita akan macet kalau anak cucu kita dia masih bodoh. Makanya sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji dan sebagainya, pertama-tama ikra, belajar.
Tetapi sayang sekali umat Islam itu lupa bahwa belajar itu sebagai kewajiban yang paling utama dalam beragama. Ya, bahkan sekarang mungkin sudah tidak diyakini lagi belajar sebagai kewajiban. Tapi sholat dinomorsatukan. Sampai-sampai kalau orang sholatnya belum benar, segala amal kebaikannya tidak diterima. Betul nggak ada gitu tuh? Nanti dia di akhirat yang ditanyakan oleh Allah tentang amal-amalmu, pertama-tama adalah sholatmu. Jebol teka malaikatnya, sembahyang beli siapa? Kalau melihat dari runutnya ayat Al-Quran, ya mungkin yang ditanyakan, kamu belajar nggak? Itu dong. Dan kewajiban belajar kita ini adalah menganut paham long life education. Pendidikan seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Jadi orang itu kalau sholatnya ketinggalan dia merasa berdosa. Betul enggak? Baca istighfarnya berapa kali kalau bangunnya kesiangan? 7 kali. Nah, tidak belajar bertahun-tahun istighfar enggak? Itu. Ada yang rajin baca kitab setiap hari, tapi kita bekun-kun baik. Takrib maning, sapina maning, fatul muin maning, takrib maning, sapina maning, fatul muin maning, terus gitu. Itu mah namanya deres. Bukan ngaji. Yang ngaji itu beli kitab baru. Kitab baru, kitab baru, kitab baru. Jadi akhirnya referensinya banyak, bukan itu aja. Itu salah pahaman ya. Ditambah lagi kewajiban belajarnya, ngajinya tentang Islamologi aja, tentang agama Islam aja, tentang syariat saja, tentang sholat. Dari mulai SD fikihnya bab sholat, sanawiyah bab sholat, aliyah tekang persitas ya sholat maning bab itu. Kita kupas semuanya ini kan semacam itu. Jadi jangan menyalahkan Tuhanmu, salahmu sendiri. Kenapa kau abaikan perintah Tuhanmu itu? Orang tidak sholat dihukumnya nanti di akhirat pak. Tapi orang tidak belajar dihukumnya dari dunia sampai akhirat. Di dunianya jadi tukang pikul, ya. Kerja kasar, buat makan aja susah karena goblok sih. Bikin kusen gak bisa, nambal ban gak bisa. Masang bata miring. Ngeliwet sangit. Jadi kelambi nyingset. Iya, tidak ada sama sekali. Itu. Tetapi sekalipun demikian, ibu-ibu bapak sekalian, ingat, kita harus paham, harus cerdas. Yang disuruh Allah itu adalah belajar, bukan pinter. Siapa yang menyuruh Allah pinter? Allah bikin otak kita berbeda-beda. Ada yang jenius, IQ-nya sampai 150, intelligent question 50, ada yang cerdas 130, ada yang pas 100, ada yang lelet sedikit 90, ada yang idiot hanya 20. Nyalain lampu semprong aja nggak nyala-nyala, cegres, tepluk. Saya lihat sendiri. Orang idiot tuh pakai semprong dulu tuh ya lampunya tuh nggak dibuka semprongnya, jegres dijatuhin pluk. Ya orang idiot kayak gitu. Itu Allah memberi otak kita bermacam-macam. Syukuri sajalah kita dikasih otak. Ya bisa cewek dewek mega untung wis. Ya bisa mangan dewek udah untung. Kita syukuri saja.
Jadi artinya semuanya wajib belajar, bukan wajib pinter. Nah, kalau ada orang belajar terus tapi goblok anger, dosa belit. Belit. Ana wong sing cerdas tapi beli belajar belajar, dosa belit. Dosa. Jadi yang wajib kita ini belajar, bukan pinter, itu persoalannya. Nah, oleh karena ilmu dalam di dunia ini sangat kompleks sekali, tidak mungkin ada orang menguasai segala ilmu. Ya, paling kita ya menguasai 1-2 ilmu lah, tidak mungkin menguasai banyak ilmu. Apalagi seluruh ilmu, nggak mungkin, mustahil. Ya, kemudian belajar kita adalah berkesinambungan seumur hidup. Minal Mahdi dan Lahdi, dari geyongan sampai masuk liang lahat, itu sebenarnya. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah usianya sudah menopause, ya sudah di atas 50 tahun, bapak-bapak sudah punya anak istri, ya sudah bukan saatnya lagi belajar formal, pergi ke pesantren cadang pinggan itu, tekusir. Sambil apa mene-mene? Iya. Sing penting makannya anak rabi. Nah, disitulah maka kita namanya dadak mulak. Jadi fas'alu ahla dzikri ini ilmu dadak mulak. Sudah bukan waktunya mesantren lagi, bukan waktunya sekolah lagi, makanya basing wakal. Nah, ketika menghadapi sesuatu yang engkau tidak tahu, ya kari marak bening cadang pinggan nang temen. Kita kira-kira. Oke. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun.